Pengendara cuci motor tapi ogah turun. Badan auto glowing disemprot sabun busa. Aksi pengendara motor yang berniat mencuci kendaraannya menjadi viral. Pasalnya, ia tidak mau turun dari motor saat sampai ke tempat pencucian motor. Momen ini dibagikan oleh akun TikTok @oleanders. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan hampir 500 kali dan mendapatkan 28.000 tanda suka. Dalam video terlihat dua orang pria berboncengan naik motor. Pengendara tampak mengarahkan motornya ke tempat pencucian motor di pinggir jalan. Sesampainya di sana, kedua pria ini justru tidak turun dan menyerahkan motornya ke tukang cuci untuk dicuci. Sebaliknya, mereka malah tetap duduk di atas jok motor sambil menunggu giliran. Aksi kedua pria itu tentu membuat tukang cuci motor kebingungan. Ternyata, kedua pria ini tersebut mau ikut dicuci bersama motornya. Tukang cuci sendiri langsung menyemprotkan air ke arah motor dan penunggangnya. Hal ini dilakukan karena dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Sontak, aksi pengendara motor itu memicu beragam reaksi warganet. Mereka menuliskan komentar-komentar kocak dan ikut ngakak menyaksikan video tersebut.